Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Kita sekarang berada di PPD Rembau untuk program Jerewara Dasar Pendidikan Digital. Sekarang ni kita bersama dengan adik-adik kita handsome ni daripada mana ni? Siapa nama? Nama saya Fahan dari KVJM. Nama saya Arif dari KVJM juga. Okey, jadi daripada KV ni biasanya kita lebih pada projek penghasilan kan? Produk tertentu. Jadi apa yang kamu hasilkan dalam nampak macam yang menarik di rak ni, apa yang projek yang kamu hasilkan? So, terus sekali KV kami memang main dalam pertanian. So, produk yang kami hasilkan ni kebanyakannya berasaskan pertanian lah. So, apa yang kita lihat sekarang ni, kita ada hasilkan baja, ada juga pokok-pokok hiasan dan juga ada jugalah pati sikit lah. Ada lagi barang tapi tak sampai lagi. So, kena tunggu lagi sikit lah. Okay. Jadi, macam mana agaknya produk-produk anda sekarang ni, kita nak sebarluaskan pada orang yang tak ada dekat kawasan ni? Macam mana kita nak cerita? Melalui apa? Macam sekarang ni, apa saya nampak, platform paling kuat sekali lah, apa ni? Social media lah. Paling kuat sekali social media. So, saya rasa itulah cara paling senang sekali. IG, TikTok kan. Itu je. Jadi sebenarnya ilmu apa projek yang dihasilkan oleh pelajar-pelajar di KV ini kita boleh cebar luaskan dia melalui media sosial dan pada masa yang sama kita menyokong dasar pendidikan digital. Kita ingin menghasilkan pelajar yang celik digital, betul? So adakah produk ini telah pun di sebar luas melalui TikTok, Instagram atau Facebook? Sudah ya. Okey, nanti mungkin boleh share lah kan? Boleh. Okey, terima kasih adik semua ya. So, kita ucapkan pada penonton di luar sana supaya mari datang ke KVJM. Okey, terima kasih.